Hai, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini saya akan berbagi resep membuat masakan dari olahan putih telur. Kalau di rumah banyak sisaan putih telur bekas baking, bisa diolah seperti ini ya, Bun. Yuk simak videonya ya sampai selesai. Ini putih telurnya ada 5 butir. Ini putih telurnya saya tuang ke dalam aluminium. Kemudian dikukus kurang lebih sekitar 15 menit. Ini putih telur yang sudah dikukus. Putih telur sebanyak 5 butir. Kebetulan di kulkas ada tahu, saya pakai 2 buah. Buncis 1 ons. Bawang putih 3 siung, bawang merah 3 siung, cabai merah besar 2, tomat setengah buah. Garam setengah sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, kunyit bubuk 1/4 sendok teh. Bawang merah, bawang putih, cabai dan tomat di blender. Tambahkan sedikit minyak untuk memblender. Potong-potong putih telur ukuran kotak dadu. Kemudian tahunya dipotong dadu juga. Untuk buncis dipotong tipis memanjang. Tuang minyak ke dalam wajan. Tumis bumbu yang telah dihaluskan.
Tambahkan sedikit air. Masukkan garam, merica, dan kunyit. Masukkan buncisnya. Masukkan tahu dan telurnya. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, ini dia tumis putih telur, tahu dan buncisnya sudah jadi. Putih telur bisa diolah menjadi makanan yang istimewa. Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.